Pak Choi adalah salah satu jenis sayuran sawi yang juga bisa kita budidayakan di pekarangan rumah atau juga di kebun atau taman sayuran yang kita miliki. Sawi jenis Pak Choi ini bisa kita tanam dengan wadah-wadah kecil, terutama wadah-wadah bekas yang sudah tidak terpakai yang bisa kita siapkan di rumah. Tentu saja ini akan menghemat biaya sehingga kita tidak memerlukan modal tambahan atau modal yang banyak untuk melakukan budidaya sawi Pak Choi tersebut. Nah, hari ini saya akan mengajak rekan semua. Saya akan mengajak Anda semua untuk melihat hasil semai tanaman sayuran sawi Pak Choi yang saya tanam dengan media ala kadarnya di tempat seperti ini. Nah, ini adalah tempatnya yang kita gunakan adalah ceting atau bakul bekas nasi. Ini biasanya bekas kenduri, kita kumpulkan kemudian kita isi dengan media tanam. Media tanamnya yang kita gunakan adalah media tanam sederhana saja, artinya hanya terdiri dari tanah topsoil, kemudian kita campur dengan tambahan pupuk yang kita gunakan yaitu kompos, kemudian ada campuran juga bahan anu bekas bakaran, tanah bekas bakaran. Jadi hanya apa yang kita bisa siapkan di pekarangan rumah yang kita gunakan sebagai media tanam untuk mengisi wadah-wadah tersebut. Pada proses penyemaian kali ini kita menggunakan sistem semai tanam. Jadi benih atau biji sawi Pak Choi yang kita miliki langsung kita tanam pada media yang sudah dipersiapkan. Satu tempat, satu biji, satu bibit. Jadi diharapkan bisa tidak terlalu rapat sehingga nutrisi yang ada pada media tanaman tersebut bisa cukup untuk mendukung tumbuh kembang tanaman sawi Pak Choi yang kita pelihara ini. Proses penyemaiannya saya bahas sedikit. Jadi pertama kita siapkan benihnya, bijinya kita siapkan, kemudian kita siapkan wadahnya, wadah penyemaiannya atau wadah untuk penanamannya. Kemudian wadah tersebut kita isi dengan media tanam. Media tanamnya bisa dari tanah saja atau campuran dari berbagai macam tanah. Jadi ada pupuk, ada tanah, dan lain sebagainya. Nah, itu terserah kita. Yang jelas, untuk hasil yang memadai, untuk hasil yang bagus, tentu saja sebaiknya kita menggunakan media tanam yang benar-benar gembur dan subur. Dengan begitu, nanti tanaman kita akan subur dan hasilnya juga bagus. Setelah wadah kita isi dengan media tanam, lalu proses selanjutnya adalah penanaman. Bagaimanakah proses penanamannya? Untuk proses penanamannya, dari media yang sudah kita siapkan tinggal kita lubangi sedikit, kemudian kita masukkan benihnya. Jadi misalnya seperti ini, saya kasih contoh, misalnya ini benihnya, benih sawi Pak Choi, kemudian kita kasih lubang sedikit, kita letakkan, lalu kita tutup bagian atasnya, tutup tipis saja. Ditutup tipis supaya dia tidak diambil oleh hama. Jadi biasanya semut atau apa seperti itu. Nah, kita tutup seperti ini. Kemudian tinggal kita tunggu. Tapi pastikan juga sebelum kita tanam, ya, tanam semai ini. Jadi media yang kita masukkan ke dalam wadah ini harus sudah dibasahi atau disiram terlebih dahulu. Jadi kondisinya basah, lembab, tetapi tidak terlalu becek, ya. Nah, tidak terlalu becek. Pokoknya harus basah dulu medianya, baru kita isi dengan benih-benih yang sudah disiapkan. Untuk hasil semai sawi Pak Choi yang kita lakukan beberapa hari lalu, ini sudah bisa dilihat hasilnya seperti ini.
sudah dua daun sejati ya, sudah dua daun sejati seperti ini. Nah ini cukup subur, cukup bagus. Setelah kita lihat lainnya, nah ini dia, ini juga di hadapan kita, ini sebelah sini juga ada. Nah seperti ini, jadi ini adalah sawi Pak Coy yang umurnya kurang lebih 7 harian kurang lebih ya, saya lupa tidak mencatat tanggal penyemaiannya sehingga tidak bisa dijadikan patokan. Yang jelas hasil dari penyemaian ini untuk sawi Pak Coy ini cukup sukses. Dari beberapa yang sudah kita siapkan hanya dua lokasi yang tidak ada tidak berhasil tumbuh, tidak berkecambah. Itu kemungkinan karena terlalu padat. Jadi penutupan bijinya seperti ini terlalu padat sehingga dia tidak bisa muncul ke permukaan. Nah, ini bisa kita lihat hasilnya seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ada sekitar 20 batang ini ya. Sengaja kita siapkan terlebih dahulu tidak terlalu banyak. Jadi kita siapkan 20-an batang untuk masa percobaan karena sawi Pak Coy ini baru pertama kali saya tanam. Jadi kita coba dengan sistem penyemaian langsung seperti ini. Jadi kita nanti tidak pindah tanam, akan kita besarkan langsung di sini. Selanjutnya setelah tumbuh seperti ini tinggal kita lakukan penyiangan kalau ada gulma, kemudian pemupukan, penyiraman, itu saja sampai dia nanti siap dipanen. Secara keseluruhan proses semai tanam ini cukup memuaskan, cukup bagus, dan nanti akan kita lanjutkan pada proses penyemaian berikutnya yang nantinya akan kita siapkan wadahnya berbeda. Kalau ini kita pakai ceting bekas ya, bakul nasi bekas seperti ini, nanti akan kita semai pada media polybag. Jadi akan ada beberapa wadah yang kita siapkan. Apakah nanti pertumbuhan tanamannya akan berbeda, apakah nanti pertumbuhan tanamannya akan terhambat atau tidak dengan jumlah atau media tanam yang kita gunakan, dengan perbedaan wadah tadi apakah nanti berpengaruh signifikan atau bisa mulus semuanya. Jadi nanti akan kita lihat. Yang pertama kita akan semai ini yang sudah kita semai dengan media wadah bakul bekas. Kemudian nanti kita akan lakukan penanaman berikutnya pada media polybag, pada polybag kecil yang ukuran medianya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kita bandingkan bagaimana hasilnya sampai panen, apakah bisa tanpa pemupukan yang banyak ya atau yang cukup, apakah hanya mengandalkan media tanam yang sudah kita siapkan. Harapannya tanpa ada pemupukan media tanam yang kita gunakan ini sudah mampu mencukupi kebutuhan nutrisi untuk sawi Pak Coy yang kita tanam ini. Dengan begitu kita akan irit tanpa harus mengeluarkan biaya lagi modal untuk pembuatan pupuk, baik itu organik cair atau dan lain-lainnya. Dengan begitu kita bisa fokus pada perawatannya saja. Kalau hasilnya bagus, nanti kualitasnya bagus, kemudian kita nanti coba tanam agak banyak dan hasilnya juga memadai, kalau harga jualnya juga nanti bagus, maka kita akan sedikit berbagi, akan kita coba jual ke pasar atau ke tetangga-tetangga yang membutuhkan. Kalau hanya beberapa mungkin akan kita konsumsi sendiri, tapi nanti kalau agak banyak akan kita usahakan untuk keluar. Nah itu saja untuk update kali ini, semai sawi Pak Coy pada media bakul bekas nasi.
Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai bertemu pada edisi-edisi video selanjutnya.